Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini ya, gue bakal nge-upgrade core drive net gue ke level 4. Dan kita bakal ngetes di arena apakah core drive net level 4 itu bakal merubah nasib gue di arena atau enggak. Kita lihat aja ya. Harusnya sih ngaruh ya paling dikit-dikit banget sih ya, nggak terlalu signifikan banget sih ngaruhnya ya. Karena apa? Core drive level 4 itu bikin makin tebel star protection-nya, cuy. Buat kalian yang nggak tahu nih, kita langsung cek aja di laboratori. Kita bakal langsung cek aja di laboratori. Tapi ini gua mau tahu dulu nih yang BP gua terendah di mana ya. Agak pusing gak sih kalau mau ganti ini ya, karena udah lumayan gede-gede ini. Bonusnya 1.300.000, 1.400.000, 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
112.000, terlalu sadis ya ini kalau gue ganti ya sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, gue bakal ganti si Psychos ya. Ini BP gue bakal turun jauh sih. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi ya. Oke, kita ganti aja si Psychos ke si Babang Drive Knight. Sekalian gue bacain nih ke kalian ya. Exchange. Dan ini ya, ini tuh kemarin itu gue harusnya tuh udah bisa level 4, tapi suenya, apesnya gue tuh cuman kurang satu biji yang ungu. Bisa-bisanya, biasanya orang tuh kekurangan yang oren ya, ini gue kekurangannya yang ungu coy, nyebelin banget. Ini aja gue orennya bisa sampai level 6 nih, ini aja dikit lagi bisa level 5 upgrade ya. Bisa-bisanya ini kurang satu biji buat naikin ke level 4 coy. Buat yang level satunya, dia special guard-nya itu by 600% of original max HP. Kalau kalian naikin ke level 4 jadi 650%, nambah 50% ya untuk status sisanya tuh sama aja semuanya. Dan kita bakal cek before and after-nya. 50% tuh kira-kira nambahnya tuh berapa banyak sih star protection-nya sih? Gue juga penasaran sih. Jadi kita bakal tes aja buat ngeliat star protection-nya. Ini gue bakal PK siapa aja karena gue cuma mau ngitungin star protection aja cuy. Ini level 1 ya, star protection-nya si siapa nih? Si Deep Seeking aja kali gue hitung ya. Atau yang kelihatan jelas siapa lah. Iya, ketutupan. Nah, kayak kita hitung punya si Deep Seeking ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ada 10 ya. Ada 10 star protection cuy, langsung aja kita upgrade. Aduh, ini Psychos pakai jalan dulu. Kita bakal langsung upgrade aja. Dan ini gue kekurangannya. Dapat dari mana, Bang? Nah, ini ya. Dapat dari sini, udah ada guys, core drive nut sudah ada, jadi bisa langsung kita gas level 4. Mantap gaming gak tuh? Wush, mantap. Bayangin gue salah nuker, gak jadi konten, udah gagal kontennya ya. Oke, lanjut kita upgrade, gaskan level 4. Naiklah kamu core, naiklah kamu core evolution. Mantap, mantap, core level 4 Drive Knight. Gila level 4 nih bos nih. Level 10 jadi berapa? 700%. Level 17 jadi 750%. Jadi naikin ini terus sih, mantap terus ya sampai level 17 tuh kalau bisa. Gue sih sejauh ini nggak pernah ngeliat ada yang level 17 ya, nggak tahu sultan-sultan di luar sana. Gue aja paling tinggi si Zombie Man nih level 12, gak ngerti gimana caranya gue bisa level 12 cuy. Dan ini butuh berapa? 16. Gila, ini gue udah ada 15. Gak tahu juga gue dapet dari mana ya. Rajin-rajin core trial aja udah solusinya ya. Oke, sebelum kita tes di arena dan kita lihat dulu berapa star protection-nya, gue pengen auto ini dulu biar ntar sore gue tinggal ngeklaim doang, gak perlu nunggu-nunggu lagi. Mantap, kita gas lagi di sini tapi belum masuk ya. Di request si drive net ini belum masuk guys, belum masuk di request nih. Kita refresh lagi, baru si Bengpu ya, Geryu Gunshop udah masuk. Drive Net doang yang belum masuk, mungkin di update sebelumnya belum dimasukin kali ya, masih pinggir pan. Oke, cakep. Langsung aja kita tes, tadi dari 10 bintang menjadi berapa bintang nih. Menurut gue sih nambah 1 bintang aja sih harusnya. Harusnya, cuman gak tahu berapa ya.
kalau nambahnya banyak sih gila juga. Kayaknya nggak mungkin banyak sih, pasti satu. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, masih 10 guys. Oh, belum gua ganti, kocak. Belum gua ganti core-nya, salah. Belum gua ganti core-nya ya. Nah, gini dulu si Bambang. Ya iya masih sama, belum diganti core-nya, kocak. aduh, ya. Kita lihat apakah nambah. Twing. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nambah 1 biji star protection-nya, cuy. Jadi lebih tebel ya. Berarti kalau misalkan 700% nambah 1 lagi, 750% nambah 1 lagi, ya gitu aja udah hitungannya ya. Oke, langsung aja kita tes di arena. Apakah merubah nasib dengan menambahnya 1 bintang ya? Dengan menambahnya 1 bintang, apakah akan merubah nasib? Menurut gue sih nggak terlalu ya. Nasib gue ya begini-begini aja gitu. Ini kalau ketemu tank top master kena refleks ya, mencret-mencret juga gue ya. Exim apa ini Exim? Mengerikan, tapi like dicoba guys. Gue suka yang ngetes. Gue bodo amat kalah ya. Nggak peduli gue, aduh belum gue ganti core-nya, si kocak. Kebiasaan core-nya belum diganti guys, ini masih 10 ini. Ya udahlah ya, kita skip dulu lah ya, nggak asik guys belum diganti core-nya. Kalah ini, gila ini lurusan ini lagi. Aduh gila, emang sakti TTM nih. Nggak paham lagi gue sama TTM, menyerah gue dengan TTM ya. Core-nya ganti dulu dong, ganti dulu, budayakan mengganti ya. Kita udah tahu dia kalah ya. Kita udah tahu kita kalah lawan dia, jadi langsung aja ganti ya. Pribumi kita tes. Kita coba menarik ya. Menarik dia masih menggunakan Sonic tapi ada TTM ya. Mau pakai Sonic kayak mau apa kalau udah kalah TTM tuh. TTM tuh tier-nya ya. Ibaratkan DSK di sini dia tuh udah setara coy sama DSK menurut gue si TTM ini. Lihat. Star proteksinya udah kayak jembatan apa ini, jembatan maut ini ya. Gila butterfly gue langsung sakarat coy. Gila. Ampun om. Dar. Oh ini cruel gue aktif, cakep. Ini cruelnya dia juga aktif. Aduh. Oke, ini cruelnya dia masih aktif, cakep. Gila star proteksinya, ampun om. Ini star proteksinya kenapa begitu ya? Dar, gue ada rencana pengen coba pakai Gelwin sih. Gue ada rencana pengen banget coba pakai Gelwin coy. Apakah bisa merubah nasib atau tidak? Karena gue di live class pakai Gelwin sih gila ya. Dar, aktif. Alah ya nggak aktif dong. Ah kalah gue. Kalah. Kalah lihat nih TTM masih nggak ngurang coy. Gila. TTM masih nggak ngurang coy. Sedangkan refleks gue udah berapa? Lihat. Deep seeking gue udah segini gara-gara refleks dan extra damage ya. Kurang ajar. Sakit ya tuh atomic. Aktif. Aduh, jangan ngincer ini dong, jangan ngincer TTM dong. TTM yang dicer. Oh enggak, nice. Oke, langsung mati. Sakti juga langsung mati. Oke, cakep, dia nggak bisa ulti. Cakep, refleks. Nah, ini bahayanya guys. Ini udah ngincer TTM, mampus gua. Aduh, itu lagi yang diincer. Aduh, TTM gua sih ngiler parah coy sama TTM sih. Gila, umurnya tuh panjang banget TTM nih. Gua ngiler parah sama TTM, sayangnya gua nggak bisa ngambil TTM guys. Melzargar sih, gue kayaknya ngambil Melzargar sih. Kayaknya sih ya, gue ngambil Melzargar coy. Wah, gak mampu gue ini, gila. Refleknya terlalu sakit. Refleknya terlalu sadis ini. Gila kan. Refleknya terlalu kejam coy. Gila, ini gue kalau udah lawan TTM tuh. Karena deep seeking gue sakit ya, refleknya juga makin sakit coy. Gak sanggup gue, gila gue lawan si TTM nih. Bener-bener TTM. Kita ganti-ganti lawan.
ada nggak sih yang nggak punya TTM? Kayak semuanya punya TTM loh. Padahal abis drive-nya TTM loh, itu banner apa? Abis maksudnya abis TTM tuh drive-nya tuh berani banget orang pada ngambil ya. Parkway ini juga GG, astaga. Udah GG, udah keras-keras semua coy di sini. Udah kena mental gua kalau lawan mereka nih. Oke, kita like coba lah ya. Kalau tidak dicoba tidak abdol, guys. Ini TTM lagi ya. Kalau gua bisa menang lawan TTM sih ajaib. Ini boleh, silakan. Di ulti kakak. Aduh, yang itu jangan ulti bisa enggak sih, sakit banget. Aduh, itu juga jangan ulti bisa enggak sih, sakit amat. Aduh, sakit banget om. Oke, Cruel aktif. Dia juga Cruel aktif. Mikubu naronya ini pak sakit banget. Kena silent. Iya, deep seeking gua kena silent, luar biasa ya. Dari sekian banyak karakter yang kena deep seeking ya. Padahal bisa atomic, bisa butterfly man ya kan. Bisa si vegetarian. Yang kena si Plesiples. Si deep seeking gua. Sakit hati. Dar. Gak kena lagi spesial korotnya kan. Luar biasa gak? Ini emang apes gua. Emang apes. Gak nular noh. Spesial korotnya gak nular. Luar biasa follow up ya. Itu guys, sudah hari-hari gua di arena begini. Mau pindah core kayak mau upgrade ya udah hari-harinya udah kena busuk ya apa? Yang awaken duanya gak aktif lah. Yang korotnya gak kena lah. Ini menarik ini. Tapi TTM lagi loh. Astaga. Capek gua lawan TTM sumpah. Gila. Mau sampai kapan gue lawan TTM ini? Lawan Zcrash juga, aduh, udah keras-keras sekali orangnya, guys. Orangnya ini udah gila-gila semua ini. TTM, Exim yang tadi. Exim yang GG, Exim. Tunguk, apa itu tunguk ya? Ini deep seekingnya sakit nih si Onjo nih ya. Bon, kita coba si Bon inilah. Layaklah dicoba lah guys ya. Ini kita losing simulator ini, bodo amat lah. Yang penting kita menganalisa apa yang kita butuhkan dan apa yang kita tidak butuhkan gitu. Di sini gue butuh si Esper Melzargard. Gue kayak ngambil Melzargard sih. Jadi tank of vegetarian gue bisa gue ganti dengan karakter yang lain coy. Itu rencana gue ya. Itu plan gue guys. Gak apa-apa. Ya ampun, yang diincar yang deep seeking gue. Astaga. Yang diincar ya deep seeking gua sama TTM ya. TTM nih hero haram bener dah. Udah sakit, tebel, star protectionnya reflect. Gak masuk akal. Oke. Flashy jalan, cakep. Oke. Jalan lagi, cakep. Oke. Not bad. Yang kan giliran gue yang diincer tank top vegetarian ya. Drive netnya aja incer boleh nggak sih ya? Nambah kayak star protectionnya itu. Jangan geli-geli amat star protectionnya. Dar. Nggak tembus lagi evasionnya. Sakit gila. Reflect. Buset. Sakit banget refleksnya coy. Refleksnya nggak ada obeng. Lihat tuh, gila refleksnya. Buset, ini apa om? Apa cowok ini? Wah, lecet otaknya ini TTM nih. Gak ada yang nggak punya TTM. Masa cuman gue doang sih yang nggak punya TTM? Gak ada yang nggak punya TTM loh. Ngeselin banget. Emosi jiwa gue. Onjo lah ya udah, ini kita coba yang terakhir lah. Losing simulator ya, kita coba nih. Losing 5 kali berturut-turut gak ya? Losing 5 kali berturut-turut atau enggak? Ini kadang-kadang nih. Ada di mana match yang gua hoki ya, gua enggak nge-record, gua nge-skip menang gitu ya. Tapi kalau gua mau nunjukin ke kalian, ya udah kalah udah. Itu kalau mau nunjukin ke kalian langsung kalah. Oke. Cakep. Ya Cruel juga. Ini Cruel juga, follow up juga. Bre, cuman dua monsternya.
deep seekingnya jalan. Oke, aduh sakit om. Oke, flash gue jalan, energinya berkurang 3. Dar, Zetsugi, jedar. Ini gue jalan, flash 16 juta tembus, itu hitungannya tembus kalau udah masuk angka 15 juta ke atas tuh ya. Dar, 26 juta evasion tembus berarti ya. Evasion tembus. Oke, basic hit doang atomiknya. Atomik gue juga ikutan basic hit doang. Jebret, aktif, yuk. Nice, gitu kayak aktif ya. Kali-kali kayak membuat gue bahagia gitu, walaupun gue tahu ini ujung-ujungnya nggak tembus dong. Walaupun gue tahu ini ujung-ujungnya kalah ya. Aduh, om jangan sakit-sakit om, ampun om. Wah, dia juga aktif guys, Aduh, 7 juta hitungannya nggak tembus lah ya kalau menurut standar gue. Oke, lumayan atomik tidak masalah. Galwin ini asik sih. Kalian penasaran gue pakai Galwin gak sih ini, coba. Tapi harus ngatur speed lagi kalau gue pakai Galwin. Ubah ke HP speed semua ya biar buat bertahan gitu. Jangan aktif, please. Alah, aktif coy. Coba aja nggak aktif tuh. Hoki gue kalau nggak aktif. Drive Knight. Aduh, flash lagi Ranger. Nice, nggak tembus. Gak tembus. Aduh. Ah, gak tembus lagi. Aduh, sisa satu tapi sama aja om. Dar, Zetsugi. Jebret, cakep. Aktif, nah gitu dong yang adil ya. Kalau musuh aktif kita juga harus aktif. Ayo, berikan gue satu kemenangan. I believe. Nice, 31 juta. Cakep banget. Adhesion. Dar, 30 juta, cakep. Walaupun flash gue udah mau mati. Oke, deep seekingnya musuh kena. Aduh, flash gue mati lagi. Nah, aktif, nice, mati. Wah, ini bisa menang ini. Bisa menang ini guys. Apakah kemenangan itu nyata? Tapi atomiknya masih tebel. Atomiknya masih banyak guys. Aduh, apa dong? Menang ini. Ini menang sih. Ini fix menang sih. Aduh, aktif lagi. Aduh. Drive Knight, ayo Drive Knight. Kamu bisa aktifin Deep Seeking. Aktifin Deep Seeking. Nah, cakep. Gak apa-apa, yang diincer atomik gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, Deep Seekingnya gak bisa ulti. Deep Seekingnya gak bisa ulti, guys. Karena gak ada energi ya. Nuh, kok follow up? Oh, ini cruel kah? Dar, aktif. Aktif. Cakep. Indah sekali ya guys ya, menang coy. Gila, bisa menang guys. Luar biasa ya. Itu cuman dia doang yang bisa gue lawan kayaknya dari semua orang ya. Dari semua orang kayaknya dia doang yang bisa gue lawan ya. Sedih banget. Oke guys, kurang lebih seperti itu untuk gue nge-push arena dan nge-upgrade si core drive net gua, dan sekarang udah level 4, jadi ya lumayan lah nambah 1 bar ya. Dan rencana gua pengen coba pakai Galwin lagi sih. Menurut kalian gimana guys? Apakah worth it gua mencoba Galwin lagi tapi gua build HP semua gitu, enggak gua build attack ya. Karena attack-nya dia gimana ya? Percuma gitu kalau gua gedein attack-nya tapi HP-nya kecil ya. HP kecil banget noh. Harus gua HP cuma berapa, 3 juta doang, mati, cepet mati, gila kalau gua ini. Apalagi kalau gua taruh depan. Ini padahal udah build bagus banget. Udah full speed gitu. Ya kalian komen lah ya di bawah ya, Galwin ini gua ganti atomik atau enggak gitu. Kalau mau gua ganti ya paling ganti atomik, tetap enggak bisa ganti tank top vegetarian, enggak bisa ganti ini karena butuh esper. Free slot gua cuma di atomik, mau enggak mau ganti si Babang atomik. Oke. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye-bye.